Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Adin Sinambi Channel, channelnya penyuka tanaman hias. Di video kali ini saya akan memisahkan salah satu tanaman hias koleksi saya, yaitu tanaman hias bromelia jenis bromelia tokek. Ciri khas tanaman bromelia tokek adalah daunnya yang berwarna tidak hijau, tentunya ada garis-garis yang mirip seperti kulit tokek. Ini yang lumayan sudah ada dua anakan yang siap untuk kita pisahkan. Selamat menyaksikan. Pemisahan tunas ini berfungsi untuk memperbanyak tanaman bromelia katak. Ini cara pertama dalam memperbanyak bromelia katak. Seperti biasanya, kita perhatikan tunas-tunas yang ada, lalu kita bongkar saja indukan, dan tunas-tunas ini kita pisahkan dari medianya. Kita tekan pot secara melingkar, memutar ya, kita tekan untuk melepaskan media dari pot, sehingga kita bisa dengan mudah melepaskan tanaman dan media dari pot dengan cara ditumpahkan seperti ini. Setelah tanaman dan media dilepaskan dari pot, kita cari alur tunas dari mana, dan kita akan dengan mudah memotong tunas itu supaya aman dan tidak gagal. Saya sudah berhasil memisahkan tunas dari indukannya seperti ini. Setelah kita berhasil memisahkan tunas dari tanaman indukan, maka segera kita tanam. Seperti ini caranya, seperti biasa. Indukan kita tanam dulu dalam pot yang tadi, kita kembalikan ke pot yang tadi dengan cara seperti ini. Ya, indukan sudah berhasil kita tanam kembali. Kita taruh di tempat yang teduh dulu. Setelah itu kita menanam tunas-tunas yang tadi kita pisahkan. Saya di sini menggunakan pot-pot kecil. Ini pot-pot bekas dari tanaman-tanaman bibit ya. Saya gunakan untuk menanam tunas-tunas yang tadi. Tidak perlu menggunakan pot yang besar atau polybag yang besar, karena kita menunggu pengakaran. Jika akar sudah bagus, maka kita baru pindahkan ke pot yang lebih besar.
Itulah tadi cara memisahkan tunasan atau tunas-tunas anakan bromelia katak. Sangat mudah, selamat mencoba. Dan saksikan lagi video-video yang lain, tentunya video tanaman hias di Adin Sinambi Channel. Thank you.